No. Lily! Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Film ini menceritakan dua anak kecil yang ditinggalkan di sebuah kabin di hutan dan diasuh oleh makhluk tak dikenal yang mereka panggil Mama. Kemudian mereka ditemukan dan diasuh oleh pamannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita mulai ke pembahasannya. Film dimulai oleh seorang pria yang bernama Jeffrey yang kebingungan setelah kehilangan kekayaannya dalam krisis keuangan dan telah membunuh rekan-rekannya dan istrinya. Kemudian dia membawa putrinya yang masih kecil yang bernama Victoria yang berusia 3 tahun dan adiknya yang bernama Lily yang berusia 1 tahun. Jeffrey kemudian membawa anaknya itu ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Kemudian di perjalanan saat mengemudi dengan sangat cepat di jalan yang bersalju, Jeffrey kehilangan kendali dan mobilnya tergelincir meluncur menuruni gunung dan menabrak sebuah pohon. Tetapi untungnya Jeffrey dan anaknya selamat dalam kecelakaan tersebut. Setelah itu, Jeffrey membawa anak-anaknya ke sebuah kabin yang terbengkalai. Jeffrey berencana untuk membunuh putrinya dan kemudian dirinya. Ketika akan bersiap untuk menembak Victoria, Jeffrey diseret oleh makhluk halus tak dikenal. Lima tahun kemudian, seorang yang bernama Lucas diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa mereka telah menemukan Victoria yang sekarang berusia 8 tahun dan Lily yang sekarang berusia 6 tahun di sebuah kabin dan masih hidup. Tetapi dalam keadaan liar setelah 5 tahun terisolasi, anak-anak itu ditempatkan di klinik kesejahteraan di bawah pengawasan Dr. Gerald. Setelah mereka sampai di klinik, Dr. Gerald menjelaskan, ketika dia mewawancari Victoria, Victoria menjelaskan bahwa dia diasuh di kabin itu oleh seorang mama. Setelah itu Lucas menghampiri mereka. Anak itu awalnya memusuhi Lucas, tetapi Victoria mengenalinya setelah dia memberinya kacamata dan dia bisa melihat dengan jelas. Dan diketahui kalau Lucas ini adalah paman kandungnya. Ketika di persidangan, mereka setuju untuk mendukung hak asuh anak kepada Lucas dan istrinya yang bernama Annabel. Good morning, Your Honor. Jeffrey did girls, not for himself. So if he still has their best... Of course she wants the girls, Lucas. Stand in her shoes. What? Family court judge is pretty much obliged. Sesampainya di rumah barunya, Lucas diserang oleh makhluk misterius dan mengalami koma yang meninggalkan Annabel untuk merawat gadis-gadis itu sendirian. Meskipun pada awalnya enggan, tetapi Annabel membuat kemajuan dengan Victoria yang mulai menyukai dirinya. Tetapi dengan Lily tetap bermusuhan. What's so funny? Singkat waktu, Annabel meminta Dr. Gerald untuk menyelidiki lebih lanjut. Penelitian Gerald mengungkapkan kisah Edith Brennan, seorang pasien rumah sakit jiwa yang meninggal pada tahun 1800-an. Dia menemukan sebuah kotak dari gudang pemerintah yang berisi jenazah bayi. Ketika tidur, Annabel bermimpi yang mengungkapkan masa lalu Edith ketika Edith dikirim ke rumah sakit jiwa dan anaknya diambil darinya dan diberikan kepada biarawati. Dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan mengambil bayinya kembali dan menikam salah satu biarawati yang merawat bayi itu. Edith dikejar orang-orang dan melarikan diri ke sebuah tebing. Edith melompat dari tebing. Sebelum sampai ke bawah, dia menghantam cabang pohon dan bayinya tersangkut di cabang pohon itu dan Edith tenggelam. Ah.
Annabel menyadari bahwa Edith masih belum menyadari anaknya tersangkut di pohon dan tidak mengerti mengapa bayinya tidak ada di air bersamanya. Edith yang sudah mati mencari bayinya itu ke hutan selama bertahun-tahun. Sampai dia menemukan Victoria dan Lily di sebuah kabin dan mengambil mereka sebagai pengganti. Lucas sadar kembali setelah melihat Jeffrey, kakaknya yang sudah meninggal, menyuruhnya untuk pergi ke kabin itu untuk menyelamatkan putrinya. Kedekatan Victoria yang semakin dekat dengan Annabel membuatnya kurang mau bermain dengan mama hantu. Tidak seperti Lily yang masih dekat dengan mama hantunya itu. Singkat waktu, Geralt mengunjungi kabin itu untuk meneliti. Tetapi dia dibunuh oleh mama. Annabel mengambil berkas kasus Geralt tentang mama, termasuk mayat bayinya. Ketika malam, Annabel dan anak-anak itu diserang oleh mama yang cemburu. Di sisi lain, Bibi Jane tiba dan mama Edith menggunakan tubuhnya untuk membawa anak-anak. Kemudian Annabel dan Lucas menemukan anak-anak di sebuah tebing yang sama, di mana mama melompat dengan bayinya dari tebing satu abad yang lalu. Hantu mama berniat untuk mengulanginya sewaktu melompat dari tebing dulu dan membunuh Victoria dan Lily. Ketika Annabel memberikan tengkorak bayi kepada Edith, dia akhirnya mengenali anak itu sebagai bayinya yang hilang. Edith berubah menjadi seorang manusia. Namun ketika Annabel dan Lucas mencoba membawa mereka ke tempat yang aman, Lily malah memanggil mama yang menyebabkan dia kembali ke wujud yang mengerikannya dan berusaha mengambil anak-anak itu lagi. Annabel yang tidak mau menyerah meminta Victoria untuk tinggal bersamanya. Tetapi Lily tidak. Dia kekeh ingin ikut bersama Edith. Setelah perpisahan yang penuh air mata, mama dan Lily jatuh dari tebing. Mama dan Lily dengan gembira berpelukan sebelum menabrak dahan dan berubah menjadi hujan ngengat. Annabel dan Lucas memeluk Victoria dan melihat seekor ngengat mendarat di tangannya yang menunjukkan bahwa Lily masih bersamanya dalam roh. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya.